Dan gimana? Kalau kita pacaran dengan penjual daging? Kalau motong jam 1 subuh di RPH, rumah pemotongan hewan. Kita ini dari apa? Dari pemotong biasanya. Cuma menjual ini di Bandung di pasaran Donohon. Dadakan hari tertentu lah. Seperti Idul Adha, Idul Fitri, masih puasa. Untuk menjangkau orang-orang penduduk di sini. Kalau kita satu fokus saja di pasar Mandonga dengan pasar Kota Lama, kan istilahnya macet ya. Berapa Pak? Iya, harga daging yang dijual. Ya 150 sih, seperti tahun lalu. Berarti dari 10.000 ya dari harga kemarin ya? Nah, bisa terjadi karena rata-rata semua bahan pasti naik kalau mau harus memakai ya. Sebenarnya begini, bukan penjual yang mau kasih naik harga, tapi harga di luar kota. Sapinya. Ini sapinya dari mana nih Pak? Dari konsel, bonus. Per ekor diambil berapa? Ya tergantung dari yang punya, yang menjual. Karena kita kan sistem kayak judi, tafsir. Beda dengan ayam potong kan per kilo. Jual per kilo, beli per kilo, dijual per ekor. Jadi dia nyata untung. Kalau kita menaksir dulu sapi hidup, artinya kita taksir 50 longgar atau 40. Kalau memang dagingnya, kan daging itu macam-macam, ada yang berat, ada yang ringan. Itu per ekor ya? Ya per ekor. Kita kan menaksir, kalau sesuai tafsirannya kita adalah pembeli beras. Kalau yang baru-baru ini Pak, satu ekor sapi berapa di beda-beda, ada yang 10 juta, ada yang 15. Tergantung dari ukurannya ya? Ya, dari ukurannya. Buka sampai jam berapa Pak? Di sini. Tergantung ini kalau sudah habis. Ini dari buka dari pagi ini sudah laku berapa kilo nih? Kira-kira. Ya, sekitar 2 ekor lah, sekitar 150. 2 ekor sapi ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!